amalan kita di hari ni lah. Orang ada amalan banyak, orang ni sebaik. Itu noya. Sabik cidik bodoh yang kita duduk di hari ni. Cidik bodoh, sikit sangat yo. Sabik orang panggil kata, hidup dunia ni sandiwara. Tidak, lakon. Gelak cerah, gelak cerah, gelak cerah, mati peraik. Tinggal naik saja. Gelak cerah, gelak cerah, oh anak peraik besar dah. Gitu yo. Semua sandiwara dah. Hakikat semena noya atau kita. Sabik tu, saya tak sibuk bangga. Mengkaya, jangan duduk bangga dengan kekayaan. Tuhan ambil bila berat lakon ni. Oh, kena tanya cerak-cerak. Nanti main. Maka Tuhan kata pula, waman khaffat mawazinuh. Maka barang siapa yang ringi, timenginyo. Siapa dia yang ringi, siapa dia yang ringi. Timen masuk, cokain naik. Kenapa? Dia berat balik dosa. Berat balik dosa. Ringi, pala dia sikit, iya. Ah, ni tu hai raya. Orang-orang ni pala dia sikit, duk cokai naik berat beli dosa. Apa tu hai raya orang ni? Tu hai raya orang ni tu hai kata apa? Fa ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Tu hai kata itu orang itulah khasiru anfusahum, yang rugi akan diri-diri mereka itu. Orang tu panggil orang rugi. Apa hal lagi? Orang rugi, rugi, rugi. Rugi tu anfusahum akan diri-diri mereka itu. Diri dia, tua dia. Tuhan royak pula anfusahum akan diri dia. Jadi nak royak tu dia sendiri tu rugi. Bukan orang lain tak. Bukan kata, oh tu tua dia rugi. Dia tak. Tak. Orang tua dia dah ruginya. Tak. Dia sendiri. Anfusahum akan diri mereka tu. Ha, tu. Geno boleh Tuhan royak atau rugi? Bima kanu bi ayatina yazlimun. Adalah orang ni dulu suka hidup atas dunia tak mati suka duduk hari ni. Bi ayatina yazlimun, dengan ayat-ayat Tuhan dia zalim. Dia zalim ayat-ayat Tuhan. Dia tak ambil padu dengan ayat-ayat Tuhan. Dia tak bergaduh dengan amalan-amalan. Dalam Quran dok royak, ayat Tuhan dok royak sosom tak padu. Kalau kerja dia tu lah. Tuhan dok lekan sehe 24 jam. Ha, tu royak tu. Orang ni apa panggil orang ni rugi diri dia, rugi. Oh, tak rugi apa ni 10 tahun. Ni puluh tahun ni tak ada padu ke agama. Ha, pasal buat apa lah. Gini, dia duduk hari-hari dah dunia dia cari makan je. Pentingnya boleh makan. Hari halal tak ada kira dah. Asal pergi boleh. Kalau duduk pagi ni buat kena, duduk petang ni boleh pulak. Kalau duduk petang ni buat kena, malam ni boleh pulak. Ha, pagi esok ni buat kena, boleh pulak. Kok malam pulak, malam. Nak nyuluh di mana? Nak ambil di mana tu malam ni? Nak boleh senil di pagi esok. Jadi masa duk fikir, duk fikir. Jadi tak ada nak cara agama, tak ada. Ha ni nak ayat tok orang gigi rugi diri ni. Ha ni Tuhan dok royak ni. Ha apa tak ada kata siapa ni? Nak royak kata ni keadaan. Tuhan royak sebab orang yang rugi lagi ke datang. Geno, muka Tuhan wi umur dia okey. Tuhan wi umur dia ni dia tak ada guna dengan akhirat sehingga dia kecimai lagi kata diringi. Ah ringi tu rugilah. Ah, sebab tu tepat timeng ni Nabi kata bila kita sudah timeng siap belaka dah, Nabi kata tak boleh gi berjalan ke mana-mana. Nabi kata tak akan bergerak kaki ke mana-mana melainkan kena jawab 4 soalan besar dulu. Ha ni kita lagi kerajaan. Tepat timeng amalan ni nak ajak kena jawab soalan. Tuhan melekat ke tanya kita. Tuhan ke tanya kita. 4 soalan. Baru jawab 4 ni barulah kita tok kaki tah meniti. Baru nak berjalan di siratal mustaqim. Di atas sirat tu pula tu 7 pula soalan. 7 soalan atas sirat. Mula di kepala getok nak sampai ke hujung getok tu ada 7 soalan. Tu ingat molek kita ni. Nak jumpa belaka ni. Bukan ada royak we dengar saja dan kita dah. Pak kita nak jawab gitu. Nak jawab gitu. Nak jangan molek. Hani nak royak lagi keratan. Karena perjalanan kita ni jauh. Perjalanan kita ni jauh. Ha ni, hak kita mari sikit sangat ya. Oh, sikit sungguh-sungguh lah. Kalau banding sikit. Habis-habis sikit. Sikit tak nampak tengok sikit. Geno umur kita 90 tahun, ya hidup dunia nak mati dah. Ha.
lepas akhirat esok 1,000 tahun sini sehari ya baru. 1,000 tahun di dunia sehari di akhirat. Pas kita nak pergi pasal gua esok, berapa lagi tempat kita kena singgah, kena beradu, kena jumpa. Yang pertama mati dalam kubur. So, situ so, kita kena bergomong situ pula. Kena susah situ pula tu. Berapa lama wallahu alam tak ada siapa dia tahu. Learning pakat nanti kubur lah kau. Ambil di tu ada dengan Siti Hawa duduk di kubur lah kau. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Saleh, Ismail, Yahya, Yaqub, duduk di kubur lah kau ni. Tak nak pergi ke mana lagi duduk nanti kita. Nak bakit sekali. Nak pergi sekali. Kau mati dulu-dulu pun. Tak pergi lagi. Orang mah kita pun ada kubur penuh tu, nasi yang putih tu, tak nak pergi lagi duduk situ lah kau. Duduk situ. Kita tak nak pergi lagi ni. Satu hari kita akan pergi duduk situ pula. Nanti orang kedia pula, ruang anak, ruang cucu, ruang cicit, cocok kita ni pula. Sampai hari kiamat esok, barulah bakit tu bakit sekali. Fa'iza nufiqa fissuri fala ansaba bainahum yauma izin wala yatasa'alun. Tuhan kata. Dalam surah lain, suratul mu'minun. Tuhan kata. Fa'iza nufiqa fissur. Apabila ditiup sangkala. Bila malaikat Israfil tiup sangkala, sunnah dia. Nabi kata sepuluh dengan tanduk, tiup. Maka manusia mati habis. Sudah mati habis, dia siup pula. Bakit habis. Timur habis. Hidup habis. Hidup habis. Ambil dalam dunia orang mati. Orang mana tak kira sakit, tak sakit. Nayu topek, tino keling kabur, orang putih, orang hitam, Amerika mana. Bakit habis. Tino jatuh, bukit besar, tua muda. Okey habis. Sekali. Ada. Hanya umat Muhammad dulu. Lepas tu orang lain bakit ikut, ikut, ikut. Fuk itu bakit dulu. Mula Nabi Muhammad mula-mula sekali di Madinah. Lepas tu kita. Fok umat-umat dia berlaku habis lah. Lepas tu baru umat-umat lain. Ya. Tapi sehingga tak lama lah. Ya. Tapi sekali lah kita kata mudah-mudah. Musim tu juga hanya dulu ke dia sikit-sikit ya. Ada yang dulu di pada masa esok. Hanya ya. Tapi Tuhan kata. Fala angsa babainahum yauma izin. Tak ada. Tak ada guna dah titih baris ramah pun. Itu bahasa kita panggil kata. Fala angsa babainahum yauma izin. Tidak ada guna dah titih baris. Yauma izin pada hari itu. Hari bakit esok. Tuhan royak sendiri tak ada guna, tak ada guna. Ansab mana nasab. Yang ni keturunan kita. Terakun kita. Kalau dunia ni sudah. Dah, dah kita terakun molek. Oh, dia mengatakan kapung tu yang. Ikut tu gong dia. Tak lah lah. Uwek dia habis. Woi dia belakang. Nah, sedaklah kita sini. Tapi Tuhan royak tadi pandai masa esok bakit masuk esok. Tuhan kata tak ada dah. Tak ada guna dah mengoris banyak sekalipun. Apa maksudnya? Apa maksud? Jadi tak ada nak tanya khabar, tak ada nak beri pun. Tu Tuhan dah royak dalam Quran ni. Kau dia dah royak dalam Quran amun tulus siapa? Wi mudah, mudah faham pokok itu ni. Tuhan kata pula wala yatasaalun. Dan tak ada nak tanya-menanya. Ni keadaan kita lagi ke dekat. Kita dah bakit daripada kubur nak pergi pada masa esok. Satunya, waris ramah pun tak ada nak padu. Tak ada nak cara dah. Tak ada nak tanya-menanya. Tak ada kata, hei, memu tu kau mana? Hei, memu, memu, mai kau ni, aku dah sini ni. Ni cikmu, cikmu ni. Dah ada. Nyok, 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 nyok. Sore-sore begitulah. Masing-masing bawa diri nak pergi ke mana pula tak tahu. Allah Alam dah. Tidak, putusnya kita dah. Takut ke mana pula tak tahu dah. Tak ingat dah ke bining tu. Tak ada nak cari dah. Tak ada nak cari cucu, tak ada menantu. Tak ada dah. Masing-masing lah. Pekat mana sekalipun. Haa, mung raja Mekah ke, mung raja Madinah ke, raja mana ke, tak ada kira. Mung rakyat mana, supa ya. Puak matang, puak wak padi, wak benar, wak sawah, supa ya, ngak rekayo. Ning masing-masing bawa diri tu, hai rakyat. Ning sebab kita. Hari ni kita ngaji, amal rakyat yang mau dengar. Benda ni mula sungguh, tapi siapa ketika lagi kena cendok ya ni. Akan siapa situ lagi kena cendok, amal supa tu. Akan duduk di padang masyar belakang. Belum ada masa akan mati duk kubur lah kau. Hanya kubur Muhammad dan Muhammad demo. Dan hari bakit lagu itulah keadaan tu hadap royak. Tu. Fala ansa babainahum yauma izin wala yatasaalun. Hari tu Tuhan kata tak ada pedah, tak ada guna gapo dah titih baris ramah pun. Waris warah ramah tak ada guna gapo, tak ada guna apa dah.
wala yatasaalun, dan tak ada nak tanya menanyo. Ni keadaan kita, ingat molek. Sabik hari kita pejai mata ni hari berpisah dah. Hari orang usung kita pergi kubur je. Hari kita mati ni hari berpisah. Eh. Hari amla ciwit. Hari berpisah kita dah. Mana tu laki mati dah, bini tak lagi. Tu hari berpisah dah. Mana tu wemu gidah, wemu. Tak tahulah nak jumpa dah dengan aku ni. Ha, tu nak ayat tu. Kenapa? Tengah duk jalan ni lagu ni sibuk, sibuk, sibuk. Nung, senin tak senin ni syurga esok. Kalau Tuhan we nasib baik kita masuk syurga, bini masuk syurga, ha tu panggil ukat kita duduk sekali lah. Tapi tengah jalan nak ayat kata susah tak susah sepatang tu. Sepatang tu nak ayat kata. Mati tak mati dah tapi susah. Lepas tu bila tu? Ha, bila tu nak ayat tu? Allah masa tak tahulah nak berjalan lagi pada masa tu. Berapa 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 ribu tahun tak tahulah. Tu pada masa royak duk cari nabi masing-masing, kita duk cari Nabi Muhammad, nabi lain duk cari, umat nabi lain duk cari, duk cari nabi dia tu bakit pada kubur ni nak ke jumpa ko nabi, nak we jadi duk pada masa belaka dah, nak we temu pakai nabi duk dia depan masa dah, pakai duk tengah belaka masa dah, pakai temu nabi belaka dah, ha tu nak we sampai sengah tu duk tengah duk berjalan tu, kau tu nak berjalan tu royak. Oh, nak ayat kata. Lepas tu juga, we tengah duduk kepada masyarakat nak kecek dah lah. Kau tu orang duduk gerben, naik lembu. Orang duduk sedekah jadi payung. Tu orang sedekah, sedekah jadi payung. Tu Nabi dia ayat dah. Haa, tu. Nah, kullum ri'in fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Tiap-tiap seorang ni akan duduk, wah bayar, terduduk. Wah payung, sepengah payung. Tak awal, duduk ada tak awal. Fi zilli sadaqatihi, di bawah bayar sedekah dia. Yaumal qiyamah, di hari kiamat esok. Kalau kita ada sedekah hari ni, ingat molek, ia jadi payung, tu jadi payung. Tak kena panas pada masa. Orang tak ada sedekah juga, weh, kelik, 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 tak ada orang nak royak. Tak ada orang nak royak, panas, 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 panas. Learning pun matahari duduk di mana toh. Jauh dengan kita, royak, panas pada tangga tu dah. Kipas angin tiga butir no, ya tu pasal jiru air lagi tak teh serta sangat apa tak lagi pada masa esok no, ya. Mati tak mati dah duk bergaduh sekso no, ya tu lapar lapar. Ha, ada setengah riwayat kata lima jenis manusia di pada masa tak lapar. Ada lima jenis manusia tak lapar di pada masa. Hal lain lapar belaka. Ha ni kena ayat tu lagi kata. Tak ada dah kita berjalan pada masa temu kubek air nak mandi we. Allah masa dagak tak ada, tak ada. Duk terhati tak amalan kita di hari inilah. Orang ada amalan banyak, orang ni sebaik. Tu nak ayat. Sabik cerdik bodoh yang kita duk di hari ni. Cerdik bodoh sikit sangat yo. Sabik orang panggil kata hidup dunia ni sandiwara. Tidak lakon. Gelak cerah gelaklah mati peraik. Tinggal naik saja. Gelak cerah, oh anak peraih besar dah. Gitu ya. Semua sedih warud dah. Hakikat semena nak ayat tu kita. Sabit tu tak sedih bangga. Mengkaya, jangan duk bangga dengan kekayaanmu. Tu yang nak ambil bila berat laku lagi. Kadang-kadang mu tak ada makan kekayaanmu. Allah baru beli, ya bikin dia beli. Naik dua bulan lagi, hajai dua kali. Itu berat laku dah lagi. Tak ada kawin. Ha, tengok, kaya aku. Sampai tak boleh bangga serumah tu. Sesak sama telah. Dah. Hak kaya nak ayat tu. Dunia ni bukan bukan tempat-tempat tunjuk kekayaan, tempat tunjuk keseningnya dah. Tempat terima ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, hanya ayat. Bukan masa kita dah semua, masa sahabat, masa Rasulullah, nabi-nabi dulu nak ayat.